ngeliatin FYP TikTok mulu lu. Yang seger-seger lagi puasa juga. Ya mending lu ikut gua bikin minuman yang seger biar bisa bikin di rumah juga. Ayo ikut gua. Ayo ayo ayo. Oke guys, jadi gua mau ke warung Madura di seberang karena kita harus beli bahan-bahannya dulu. Ayo ikut gua. Mari ikut gue beli bahan-bahan yang ada. Mau beli jus mangga sama soda. Jangan lupa ya. Kalau udah dibayar. Sampai lagi di Kopi Telu. Jadi ini tinggal tata cara pembuatan minumannya aja. Ayo ikut gue lagi. Oke, untuk bahan-bahannya itu ada jus mangga, selasi, soda, teh dan es batu. Oke, jadi gue di sini mau buat cara-caranya. Itu kita harus sediain gelas. Terus nih jus mangga. Tapi kita pakainya satu saset aja ya guys. Kalau segini terlalu banyak. Pertama digunting dulu. Lalu kita kasih tehnya. Sebenarnya tehnya itu ya secukupnya aja sih. Jadi gue pakai tehnya itu sekitaran 150 ml. Terus jangan lupa diaduk. Kalau udah, kita tambahin es batu deh. Batu sesuka kalian, karena gue suka dingin jadi gue banyakin es batunya ya. Setelah itu masukin sodanya. Seger banget kan. Udah kita kasih biji selasinya. Sebenarnya ini additional aja sih, setelah kalian mau pakai nata de coco, buah-buahan boleh, tapi karena aku suka biji selasih, jadi aku kasih biji selasih aja. Udah, kalau udah diaduk deh. Ini dia mango tea with soda. Gue gak bisa nyobain karena gue puasa.